silakan. Dan bisa dijelaskan kedatangan para guru-guru di Polsek Bina Mujina Ponto ini dalam rangka apa? Jadi adapun maksud dan tujuan sehingga para guru, pada khususnya guru SMP Negeri 3 Binamo, hanya dia solidaritas antar sama guru bahwasanya, dan mempertanyakan tadi. Oh, kebetulan tadi waktu istirahat sebenarnya datang tanyakan, bukan pertanyaan untuk unjuk rasa, tidak ya, cuma dia datang ke sini bahwasanya kenapa ada orang tersiswa yang seperti begitu ya. Saya jelaskan bahwa penanganan kasus tersebut saya tangani secara mendetail, secara profesional. Artinya saya perlihatkan tadi beberapa berkas mulai dari tingkat penyelidikan sampai tingkat sidik. Alhamdulillah kemarin saya sudah menandatangani tentang surat perintah penahanan dengan penahanan ya. Dan kemudian juga korban mempertanyakan bahwa bagaimana proses selanjutnya. Jadi saya jelaskan bahwa proses selanjutnya saya akan tuntaskan setuntas-tuntasnya. Adapun masalah nanti di kemudian hari tentang diselesaikan secara korban tergantung dari bapak itu selaku korban ya. Dan jelasnya tersangka yang diduga melakukan penganiayaan sudah ada ditindaklanjuti dan saya sudah tangani dan mungkin dan asalnya saya sudah amankan. Untuk motif pelaku sendiri pun melakukan penganiayaan seperti apa nih? Adapun dari keterangan daripada pelaku bahwasanya dia mempertanyakan kepada korban bahwasanya kenapa sesadis itu. Menurut keterangan daripada TSK atas nama Syarifin Mahmani, bahwasanya dia menuliskan dia tidak terima baik pada saat sang guru atau korban melakukan sanksi dia dapati merokok, tapi pada saat itu guru melakukan sanksi dengan merokok dengan menggunakan kotoran ayam sehingga salah satu orang tua siswa tidak terima baik. Yeah. Mungkin barangkali pada saat bertanya menggunakan guru juga tidak terima baik sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu